Ada dua cara untuk memverifikasi akun YouTube agar bisa membuat video yang berdurasi lebih panjang. Thumbnail custom atau ganti sampul video, dan agar bisa live streaming. Cara pertama, kita akan verifikasi dari aplikasi YouTube Studio. Bagi yang belum punya, bisa download dulu. Aplikasi YouTube Studio ini berguna untuk mempermudah kita jika ingin setting video yang kita upload. Oke, langsung saja kita klik. Pilih salah satu video kita. Isi dengan nomor telepon kalian yang aktif, boleh yang Telkomsel, Tri dan yang lainnya, untuk mendapatkan kode verifikasinya. Dan pilih salah satu metode pengiriman kodenya, aku pilih yang kirim lewat SMS saja. Lalu periksa kiriman kodenya di pesan yang dikirim ke nomor telepon yang kalian isi tadi. Oke, selesai. Dan kita langsung bisa ganti thumbnail, dan tentu saja juga sudah bisa live streaming. Dan cara yang kedua, kita bisa verifikasi lewat Google atau Chrome. Ini aku langsung masuk ke akunku, karena aku sudah login. Bagi kalian yang belum login, login dulu pakai email dan sandi akun channel YouTube kalian. Jika sudah di tampilan seperti ini, klik setelan yang ada di bawah kiri. Aku sudah memverifikasinya tadi dan sudah aktif. Bagi kalian yang belum verifikasi, klik di sini. Lalu nanti kalian scroll ke bawah dan pilih tulisan tautkan akun. Caranya sama, kalian isi nomor teleponnya seperti tadi. Dan setelah selesai, kalian sudah bisa live streaming. Tetapi pertama klik live, kalian harus menunggu 24 jam baru bisa mulai live. Oke, sekian dulu dan terima kasih.